Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ain Farhan di Shah Alam Selangor. Belajar tempoh PKP di seluruh negeri yang ditetapkan oleh kerajaan adalah kebaikan untuk rakyat Malaysia. Tetapi pelbagai sektor terjejas, terutama sekali sektor pendidikan. Jadi mari kita lihat pandangan rakyat Malaysia tentang lanjutan PKP terhadap sektor pendidikan ini. Saya rasa benda ni okey je, tapi dia akan efek orang yang susah. Orang susah dia tak ada kelebihan kemudahan elektronik. Kalau orang yang dah senang ni sungguh boleh dapat. Ada PKP ni untuk mendo COVID-19 sebab kawasan di sekolah universiti memang ramai orang berkumpul untuk berkumpul dan senang merebaknya penyakit COVID-19 ni. Tapi kerajaan juga perlu melakukan inisiatif seperti meningkatkan taraf online learning. Orang yang memang dah senang ni dia akan dapat keep up lah dengan benda tu. Bila dapat catch up, dia antara malas dengan rajin je. Tapi kalau susah ni dia memang ada cabaran sendiri. Sistem pendidikan kita jadi tidak sistematik. Contohnya pelajar PG3, SPM dengan STPM dia hadapi masalah sebab untuk tempoh lanjutan peperiksaan diorang. So diorang akan mengalami masalah untuk menyambung pelajaran. Kalau versi tu dapat kepada orang ramai, jadi wajar lah buka masuk universiti bulan 1 nanti, bulan 3 nanti. Jadi saya berharap sistem pendidikan yang lebih efisien dapat dijalankan. So contohnya, lecturer-lecturer, pencara, guru-guru akan menggunakan medium yang sesuai untuk mengajar. Sekian saja laporan saya di Shah Alam Selangor. Mari kita beralih ke Negeri Sembilan. Terima kasih Amir Farhan yang berada di Selangor. Sekarang lain pula suasana yang terjadi di Negeri Sembilan. Kerajaan telah mengarahkan sesetengah kawasan untuk menjalani Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Mari kita lihat pandangan masyarakat Negeri Sembilan tentang sektor pendidikan dalam norma baru ini. Saya sangat wajar bagi mengelakkan penularan COVID-19 dalam kalangan para pelajar. Pelajar supaya keselamatan pelajar terjamin. Bagi saya fokus para pelajar. Bila PKP ini dilanjutkan, banyak pelajar melalui online kelas, jadi fokus itu terganggu. Kurang baik kerana ada setengah pelajar yang kurang faham bila belajar secara online. Dengan harapan adanya vaksin COVID-19 ni, saya harap pendidikan di Malaysia dapat kembali pulih seperti sedia kala dan pelajar boleh kembali ke kelas. Harapan saya adalah semua berjalan lancar dan keadaan kembali seperti sedia kala. Sekian saja daripada saya Muhammad Irfan yang berada di Negeri Sembilan. Kita beralih pula kepada Haikal Nazri yang berada di Kuala Lumpur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Irfan yang berada di Negeri Sembilan. Jadi seperti mana kita tahu, COVID-19 telah memberi banyak kesan pada banyak sektor, terutama sekali sektor pendidikan. Jadi saya akan tanyakan beberapa buah soalan kepada penduduk yang tinggal di sekitar Kuala Lumpur. Pandemik COVID-19 membuka minda dan memberi perspektif baru terhadap pelaksanaan pendidikan berbasis internet dan pendidikan jarak jauh. Lanjutan PKP akan memberi kesan kepada, especially pada para student lah, sebab seperti kita tahu, sukar untuk belajar dalam cakap online ni. Berkembang dengan lebih maju kenderaan teknologi, hal ini sekaligus menjayakan usaha kerajaan. Jujur sejak kita belajar sebenarnya saya tak faham pun. Sebenarnya selaku saya student, saya tak faham kau apa yang lecturer-lecturer saya ajar. Sektor pendidikan akan dibuka dengan menggunakan SOP yang betul dan saya juga berharap penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini akan diteruskan untuk masa depan. Saya berharap sangat-sangat agar kesemua student mampu pulang ke kampus lah dan mengikut SOP yang telah ditetapkan kerana perkara ni lebih mudah untuk mendapat PNP secara lebih berkesan. Jadi itu dia, kita telah dapat jawapan daripada dua orang responden yang tinggal di sekitar Kuala Lumpur. Sekarang kita akan beralih ke Nur Fitrah di Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fitrah binti Sarun Syam. Saya berada di Meru, Ipoh, Perak. PKP telah memberi kesan terhadap masyarakat di seluruh Malaysia. Jadi ikuti laporan saya bersama responden yang telah saya temubual. Ya, maybe akan sukar pada student sebab kita dari apa ni latar belakang keluarga yang berbeza. So every student ada struggle dia sendiri. Anda kata
PKP ni dilanjutkan, dia adalah lebih bagus lah kerana boleh mencegah penularan lebih dahsyat lagi. Student dengan lecturer, diorang kena adapt dengan ODL punya sistem. So macam macam ada, maybe ada setengah student and lecturer yang tak tahu teknologi, and benda tu kita agak sukar lah sebab kita kena belajar benda baru. Bagi saya, kalau PKP ini dilanjutkan, ia boleh menjejaskan sistem pembelajaran seluruh Malaysia lah. Harapan saya supaya kerajaan dapat keluarkan satu SOP yang betul-betul kali ini betul-betul jadi, bukan last minute and bukannya menyusahkan dua-dua pihak. Andai kata pusat pengajian dibuka nanti, saya minta tenaga pengajar dan juga suswazah akan lebih mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan lah. Jadi itu sahaja laporan kami daripada TV 248.